Ini kita lagi nyervis TV, gak keluar gambar guys, tidak ada sinyal. Dan ini kita cek dari mulai bawah ya, mulai cek antena, kemudian trafo booster. Ini lampunya gak mau hidup, dan kadang kalau saklarnya dicetet-cetetkan itu mau nyala masih lampunya. Kemungkinan curiga pertama kali adalah saklar, tapi setelah kita shotkan dengan obeng ternyata juga masih nggak mau nyala. Dan yang mencurigakan adalah ini trafo, kalau dipegang hangat, kalau trafo booster ini dipegang masih hangat, berarti masih ada beban ya, dia masih menanggung beban. Jadi kemungkinan ada yang short di atas, di bagian booster atas. Kadang itu kabel yang dari bawah itu ada yang konsleting karena tertarik ke bawah, kadang ya jadi short. Tapi di sini aku menemukan sesuatu. Ini ada resistor, ini panas. Ini resistor ini panas. Jadi ini berarti ini lampu rusaknya itu bukan putus atau mati biasa ya, tapi ini putus dan konslet ya. Putus tapi ada konslet di lampu ini mati konslet gitu, bukan mati putus ya. Jadi ini resistor ini panas, jadi mungkin bisa menghambat sinyal itu ya. Dan tegangan kalau dicek di output ini yang masuk ke booster ini, yang sini yang masuk booster itu masih ada arusnya keluar ya, ada arus yang keluar yang masuk ke booster. Dan berarti yang terhambat adalah sinyal RF nya kenapa bisa begitu ya, karena kalau arus tegangan supply masih bisa keluar, tapi untuk sinyal itu terhambat oleh ini karena dia matinya short konslet. Jadi sinyal RF terhambat oleh lampu, jadi tidak ada sinyal TV-nya ya, tidak ada sinyalnya semua. Tapi sebetulnya ini juga ada yang kurang benar ya. Seharusnya ini dari trafo itu ke sini ya, jadi dari trafo ke sini baru arusnya ke sini lalu ke atas. Jadi ada RF dari booster, sinyal dari booster ke sini itu masih tersalurkan bisa ke sini ya. Kalau begini langsung terhambat oleh lampu ini, jadi TV-nya nggak ada sinyal semua. Dan untuk tegangan arusnya tidak bisa ke sini karena ini dikasih kopling dengan kondensator Miller, jadi yang masuk ke TV hanya sinyalnya saja. Ini hanya ini difilter oleh ini kondensator Miller. Kalau arusnya sebatas ini ke atas saja, dan untuk sinyal RF bisa ke sini ke TV. Jadi nanti jalan keluar adalah kita ganti lampu dan ini resistor, dan kemungkinan bisa lancar lagi ya. Oke. Di sini kita memakai resistor 4K7 berwarna kuning, merah, dan ungu. Kuning, ungu, merah, 472 ya, 4K7. Ini warna merah. Kita coba.
sampai ini warna merah. Oke, merah. Pasang resistor ini bolak balik nggak masalah ya, terbalik nggak masalah karena dia bertegangan AC, jadi kebalik juga mau hidup. Dan untuk yang kabel ini itu harusnya dapat ini ya, dapat L yang ini. Nantinya resistor yang ini, kaki ini dapat yang ini ground, yang ini dapat L ini, ujung L ini ya. Oke, kita pasang. Dan kaki yang satunya dapat ini, jadi arus yang dari trafo ke antena itu melalui lilitan ini dulu, melalui L ini dulu ya, jadi RF bisa masuk keluar dan menuju ke sini ke jack antena TV. Oke, kita coba. Oke, nyala. Kita kasih selang untuk pengait dengan ini nah ya, biar tidak bergeser. Oke, kalau kita kasih potongan selang nanti dia tetap pada tempatnya, tidak akan bergeser ya. Oke, tinggal tutup.